بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله Setelah di pertemuan yang lalu membahas tentang pembagian najis dan macam-macamnya, Kali ini membahas tentang cara mensucikan dari setiap najis yang ada. Yang pertama disebutkan faslun al mughallabatu tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna bi turab al najis mughallaba najis mughallaba adalah najisnya anjing najisnya babi atau peranakan dari keduanya antara anjing dengan anjing atau anjing dengan hewan yang lain walaupun hewan yang lain itu halal dimakan ketika memiliki Anak anaknya ikut menjadi najis mughal mughaladzah. Babi dengan babi. Babi dengan hewan yang lain. Baik hewan yang lain itu najis atau suci. Boleh dimakan ataupun tidak. Maka ketika memiliki keturunan anaknya Mengikuti babi dalam hukum kenajisannya, lalu ketika terkena pada pakaian kita, pada anggota badan kita, atau tempat kita dari najisnya anjing babi atau peranakan dari keduanya, maka najisnya adalah najis. Mughalada. Lah kalau najisnya mughalada, maka kita mensucikannya berat, susah. Kenapa? Cara mensucikannya yaitu tadhuru menjadi suci. Hmm? Bisa ilah salat dengan tujuh kali basuhan. Nggak cukup sekali. Nggak cukup dua kali, nggak cukup lima kali. Harus tujuh. Minimal. Boleh lebih dari tujuh. Kurang dari tujuh tidak. Tapi hitungan tujuh ini dimulai kapan? Ba'da izalati ainiha. Setelah menghilangkan ainnya, bendahnya. Misalnya liur setelah menghapus liurnya, misalnya kotoran setelah membersihkan kotorannya, baru pakaian badan ataupun tempat setelah dihilangkan itu semuanya baru dimulai hitungan tujuh dari situ atau setelah setelah itu. Kalau masih ada ainnya. Dia basuh tujuh kali, salah satunya dengan debu masih belum dikatakan suci. Jadi suci dengan tujuh kali basuhan. Dihitung tujuh itu setelah membuang, setelah membersihkan ainnya. Lah tujuh basuhan itu diantaranya atau salah satunya eh dahun Nabi Turab salah satunya dicampur dengan debu. Airnya tujuh kali. Di antara tujuh harus salah satu dicampur dengan debu. Itu secara global. Strategi perinci gini. Ada beberapa cara di dalam mensucikan najis mughalladzah Pertama yang mencampur debu dengan air itu pertama caranya Dicampur langsung bersamaan. Jadi debunya dimasukkan ke air. diudek, Kemudian disiramkan di tempat najis. Kalau itu tempat. Kalau pakaian ya pakaian. Kalau itu badan ya badan. Dan ini cara yang paling utama. Bahkan El Imam Asnawi. Melarang selain cara ini, Imam Asnawi melarang selain cara ini. Kenapa? Kok cara ini dikatakan yang paling utama? Karena kalau masih ada sifat najis, sifat najisnya benda tersebut, tanpa adanya bendanya sifatnya berarti kan ada bau, ada warna atau rasa. Lah jika sifatnya ini ada, tapi bendanya enggak ada. Sifatnya ada, bendanya nggak ada. Dituangkan di atas tempat yang najis itu, yang air yang sudah dicampur dengan debu. Kalau di Siram dengan satu basuhan ini hilang sifatnya najis tadi maka ini sudah dihitung satu basuhan. Paham ini? Misalnya tangan kita terkena kotoran anjing misalnya atau kotoran babi. Kan najis mughalladhah ini. Lah, untuk mensucikan hilangkan dulu kotorannya. Wes Gambaran ini hanya tangan kita, walaupun tadi ada kotorannya babi atau anjing, lah ini bau kan masih ada, pasti kan, bau ada mungkin kalau bau nggak ada warnanya ada, kalau warna nggak ada mungkin rasa masih ada, walaupun nggak dirasakan kan ya, nah, maksud nah, ya. ada misalnya, lah kalau air sudah dicampur dengan debu dibuat nyiram ini lalu dengan siraman tadi itu sifatnya hilang misalnya tadi ada bau nggak ada baunya lagi misalnya tadi ada warna nggak ada warnanya lagi sudah misalnya ada rasa sudah nggak ada rasanya dengan campuran air yang dengan debu tadi itu hilang maka ini sudah dihitung satu basuhan tinggal apa enam siraman lagi ya, tinggal enam basuhan lagi Nah, karena itu menjadi cara yang paling utama karena dapat lebih mengirit, nah, dapat lebih mengirit. Cara yang kedua, debu ditaruh tempat najis, debu ditaruh di tempat atau pakaian yang terkena najis anjing atau babi, kemudian disiramkan air dicampur itu. Jadi debunya dulu ditaruh, baru air dicampur. Seperti ngaduk lulu akhirnya, nyampur. Itu cara yang kedua. Jadi sebelum disiram, Debu ditaruh, dikasih air dicampur sebelum disiram. Jangan ditaruh, debu disiram. Nganggur itu namanya. Jadi taruh debu, dikasih air dikit dicampur, baru disiram. Tapi ini ada syarat. Ada syarat. Syaratnya apa? Benda najisnya itu sudah hilang. Begitu juga sifat-sifatnya. Sudah nggak ada kotorannya, misalnya juga nggak ada sifatnya, warna, bau, rasa. Nah. Sebelum meletakkan apa? Debu. Jadi sebelum meletakkan debu, apa eh, kotorannya, misalnya atau liurnya sudah nggak ada, warna, bau, rasa juga nggak nggak ada. letakkan debu, air dicampur, disiram. Baru kalau masih ada liurnya, atau masih ada kotorannya, atau nggak ada kotorannya, nggak ada liurnya, tapi bau, atau rasa, atau warna, ada ditaruh debu. Debunya najis juga dicampur, airnya menjadi najis atau juga. Makanya, syaratnya harus sudah hilang benda najisnya juga, sifat-sifat nya ditaruh debu, dicampur air, dicampur kemudian dibasuh baru. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga kebalikan cara yang kedua. Air dulu baru debu dicampur. Nah, seperti yang pertama harus apa? Benda najisnya hilang dulu. Begitu juga sifatnya. Air baru, debu dicampur, baru disiram. Nah. Tapi yang ketiga ini nggak seperti yang kedua, nggak disaratkan itu. Walaupun masih ada sifatnya. Walaupun masih ada sifatnya. Walaupun bahkan masih ada benda najisnya. Kenapa? Karena air lebih kuat untuk dapat menghilangkan daripada debu. Dan lebih kuat, bak air itu juga muzil menghilangkan, sedangkan debu hanya syarat. Nah, walhasil dari tiga macam cara ini, yang pertama, yang paling utama, dan Imam Asnawi menyatakan tidak ada cara lain, kecuali hanya cara ini. Jelas ini ya. Hmm. Jadi suci kapal menjadi suci setelah tujuh kali basuhan. Hmm. Salah satu dari tujuh itu dengan campuran debu atau tanah. Ya, debu atau tanah. Boleh di sini debu, boleh juga tanah. Lah dilakukan tujuh kali basuhan itu setelah menghilangkan ainnya, setelah menghilangkan ainnya, lah menghilangkan ain itu baik dengan digosok, disiram air, sehingga benar-benar hilang itu ainnya. Begitu juga sifatnya. Lah misalnya salah satu sifatnya itu masih ada misalnya warna masih ada warnanya War bau dan rasa nggak ada atau ada bau tidak ada warna tidak ada rasa yang mana bau dan rasa ini bau atau rasa atau ya bau atau rasa sulit untuk dihilangkan Ini tidak masalah ya, Tidak masalah Jadi kalau memang setelah dihilangkan Sebelum dia lakukan itu kali basuhan itu dihilangkan ya, enggak hilang warnanya Atau nggak hilang baunya hmm. Sulit Digosok-gosok enggak hilang Ya apa? Enggak masalah Maafu Salah satunya ya Warna tok atau bau Tok sisa warna tok atau sisa bau tok yang masih padahal sudah digosok di apa ya di apa ya digosok ya, ya digosok dan semisalnya nah, ini yang pertama dan tidak bisa diganti debu dengan yang lainnya nah, debu diganti dengan lainnya misalnya diganti dengan sabun atau yang lainnya tidak bisa. Hanya dicampur debu atau tanah, tidak bisa yang lainnya. Semisal sabun atau yang lainnya. Kenapa kok gak bisa? Karena pertama nas hadisnya Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walagha kalb an yaghsilahu sab amarat biturab. Katanya Nabi, sucinya wadah seseorang daripada kalian jika dicucup dijilat oleh anjing maka hendaknya dibasuh tujuh kali salah satunya dengan debu nah dari nas itu sehingga nggak bisa dengan yang yang lainnya Nah itu tentang najis mughal Allah, Cara mensucikannya Dan juga disebutkan Faedahnya kenapa harus dengan debu Hanya debu yang dapat menghilangkan Bakteri-bakteri Yang dihasilkan Dari bekasnya anjing Atau babi selainnya nggak bisa nah, Dan itu hikmahnya Harus pakai debu karena apa Hanya debu yang bisa menghilangkan Bakteri ataupun yes, apa penyakit yang ada di dalamnya nah, sehingga nggak bisa digantikan dengan yang yang lain nah ini pembahasan pertama dan insya Allah akan kita lanjut di pertemuan berikutnya yaitu tentang najis mukhafafa dan ainnya insya Allah mudah-mudahan yang sedikit ini dapat kita pahami dan mudah-mudahan dengannya kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui sesuai ilmunya amin allahumma amin wassallallahu alaihi wasallam Muhammadina Nabiul Amir sallam alhamdulillahirobbil alamin